Selamat siang. Alhamdulillah ini sudah babat-babat. Wis entuk akeh. Wow, alhamdulillah dapat kiriman dari istri kita tercinta. Alhamdulillah. Apa itu? Tahu bakso. Wush. Alhamdulillah ya Allah. Dapat kiriman enak sekali ini. Tahu bakso. Oke. Push. Alhamdulillah. Mudah-mudahan mugo-mugo 2 hari ini sudah kelar babat-babat. Tempat ibu dulu ya. Iya. Ini mana? Ini. Tak makan dulu biar. Oke. Ini. Alhamdulillah dapat kiriman air. Iki sing paling enak tahu bakso. Ini bikin gaya dewe apa request dari mana ini? Request. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Alhamdulillah. Tahu bakso. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang penting medino, babat-babat, pacul-pacul, nandur suket. Muka-muka 3 bulan ke depan sudah seperti wis gede. Oke. Kandangnya wedhuse ya wis teko. Mudah-mudahan. Sehat-sehat. Kelar keringet dan sehat. Enak ini. Tahu sih. Mak itu sing pisangnya sing wis wah bene ya, rada babat ya. Pisangnya sing wis wah. Oke, mama ngantar anu dulu. Oke, apa itu, Ma? Coba lihat. Rendang presto. Ulululul, bikinan sendiri atau request dari mana? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, nikmat. Dikit semidik sedikit insya Allah disyukuri, walaupun sekedar dapat rezeki minum sama tahu bakso, yang penting kita pandai bersyukur insya Allah. Allah akan menambah rezeki-rezeki itu ya, tidak hanya makan minum duit, ndak, yang penting kesehatan. Rezeki kebahagiaan itu juga termasuk rezeki, yang penting syukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum innahu adzabil syadid. Yang penting pandai bersyukur dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya semua ini adalah milik Allah. Hakikatnya semua ini adalah milik Allah. Nyapo kok channelnya dinamai Kang Ibrahim 01 channel. 0 adalah semua yang ada di dunia ini adalah hakikatnya adalah tidak ada, yang ada hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Digdaya, Allah yang Maha segalanya untuk mengatur dunia ini. Semoga kulolan panjinan sedoyo
selalu dirahmati dan ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Amin amin ya rabbal alamin, dan semoga ini ada niat bagus untuk nanam suket, mau memelihara kambing, semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga panjenengan sedaya juga mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.